Terus ini, bop, cut. Ya, 80.000 pak, kagak kritikal anjir. Nggak kritikal dia. Oh my god, set, trot. Tuh, 200.000 kan. Tuh kalau kritikal 200.000. Oke. Rp298.000. Oke, kita di sini udah tau. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Julian di game Genshin Impact lagi. Oke, akhirnya Hu Tao yang bakalan gue review hari ini. Setelah kemarin kita gacha Mona, sebenarnya itu gachanya gacha Mona guys, bukan gacha Hu Tao. Hu Tao. Woi, wah, sumpah, gue nggak ngerti lagi kenapa dia nyangkut ke gue. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Rob. Tahu, Mona gue sekarang udah consolation 2, mantap. Dan gue tahu gue juga ada consolation 2 hari ini ya. Dan gue mau kabarin aja kalau misal Hu Tao gue udah dapetin artefak yang udah full dari 2 Nobles plus 2 Witch. Nah sebenarnya si Hu Tao ini dia bisa pakai 3 artefak yang berbeda, yaitu pakai Lava Walker, terus juga ada Witch of Flame, Crimson Set yang Witch of Flame ini, terus ada juga yang 2 Nobles dan 2 Witch. Ini yang gue pakai 2 Nobles dan 2 Witch. Nah untuk equip-equipnya nih ya, ini gue pakai yang misalnya bunganya, gue pakai ini. Ini ada head speed 14%, ini untung juga. Kenapa? Karena Hu Tao ini butuh head speed yang gede buat nambahin damage damage dia tuh lebih gede lagi. Kalau misalnya kalian pakai Paramita Papilo. Terus yang kedua, gue pakai Witch Burning Plum ini. Gue bilang ini nggak gitu bagus karena daripada head speed flat, lebih baik kalian dapetin yang head speed persen, itu lebih bagus lagi kalau menurut gue. Terus yang ketiga ini gue pakai head speed persen di jam pasirnya. Cawannya gue pakai yang goblet pyro damage dan ini lumayan juga untuk kalian lihat ada head speed, ada critical damage dan ada energy recharge. Nah yang terakhir nih, ini untung juga gue dapet ini ya, akhirnya dapet setelah 2 hari gue cari ini ya, royal mesh-nya ini untuk crit rate. Susah banget nyarinya cuy, tapi untungnya dapet critical damage, dapet energy recharge juga. Akhirnya ya terpenuhi. Dan nanti kita bakal coba bedain antara 2 Nobles plus 2 Crimson sama 4 Crimson. Di sini gue mau cobain combo yang combo damage-damage YouTuber itu guys ya. Jadi kita bakal coba dulu buat bikin makanan dulu nih cuy. Ya belum nyala apinya pak. Ketahuan kan gue jarang masak bener-bener. Ya Allah cuma satu. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Beli crab gimana ya guys ya? Gue mau ngabarin juga, ini talentnya ini masih sangat-sangat biasa aja ya. Kalian di sini lihat, ini spirit shooternya masih 5. Terus juga guide of advert line-nya masih 3. Ini paramita papilonya. Terus ini masih level 6. 6, 3, 5. Ini talenta gue masih sangat-sangat kecil nih. Masih 6, 3, dan 5. Jadi buat kalian semua, nanti kita bakal coba damage-nya seperti apa kalau misalnya kita pakai si paramita papilo plus Q spirit shooter. Nah kita mau cari energi dulu buat si Mona nih. Dan gue mau ngetin juga, ini gue tahu senjatanya masih level 70. Karena kemarin gue belum dapetin ini, si Bit of Aerosidirit ini. Ntar kalau misalnya udah maksimal, gue bakal nunjukin lagi ke kalian gue tahu itu worth it banget diambil apa enggak sih. Kalau menurut gue sih terbilang masih worth it ya, kalau misalnya kalian gak punya Childe. Ini sama-sama persis mainnya sama Childe kalau menurut gue. Dia E-nya itu ganti elemen, yang kalau misalnya Childe ke air dan dia ke api. Terus Q-nya itu kalau menurut gue dia itu ya sama kayak Childe aja, cuma yang si Hu Tao ini dia punya efek kalau misalnya dia di-hit, dia nge-Q itu bisa nambahin ada heal-nya gitu loh. Itu yang berbeda. Itu cuy. Nih, kalian unjukin ya, tuh berapa tuh damage-nya. Lapornya 26.000. Nah, ini kenapa gue bilang kalau misal kalian mau main Q ya guys ya, lebih baik kalian main 4 Witch Set. Kenapa? Dia nambahin Vaporize ya. Nggak salah ya, Vaporize. Vaporize 15%. Nah ini, Vaporize-nya nambahin 15%. Jadi menurut gue, kalau misal main Q, ntar kita bakal coba bandingin 2 Nobles, 2 Witch, atau 4 Set Witch. Oke, ini udah kekumpul energinya ya. Kita bakalan cobain ke tempat Bos Cairo ya. Ini mudah-mudahan settingan gue gak salah ya. Oke. Agak deg-degan karena Adeptus kita juga cuma satu. Nih ntar gue coba cari dulu crab-nya. Ini crab gue sih kecil banget. Gue gak pernah nyari makanan masalahnya. Kita coba ya. Coba aja kali ya. Ya kan. Coba aja kali ya. Begini. Ya kan nih. Mudah-mudahan gak gagal lagi nih. Ini mudah-mudahan combo gue gak gagal ya. Mudah-mudahan ya.
Oh my god, jarang banget gue ngomong-ngomong begini nih. Ini kita pakai 2 Nobles, 2 Witch Set dulu ya. Sebelum kita ganti ke 4 Crimson. Ini kita pakai, kita biarin si darahnya Hutau itu sedikit banget. Biar dia juga dapat maksimal combo. Nah gini, bam. Terus ini, bop. Cet. Ya, 80.000, Pak. Kagak kritikal anjir. Enggak kritikal dia. Oh my god. Oke, kita ulang ya. Kita ulang, dia enggak kritikal di situ, Pak. 80.000 ya. 80.000 enggak kritikal, kita pakai 2 crimson, 2 nobles ya. Ah, ini udah nih ya. Ada energi recharge-nya ya. Kita bakalan coba balik lagi ke si Cairo boss ya. Bos Cairo. Kita bakalan coba nih ya, seberapa banyak damage yang bisa dihasilkan sama si Hutau. Oke, kita coba lagi. Setelah tadi 80.000 itu gak kritikal kali ya. Ya udah habis lagi Adeptus gue. Oh my god, Adeptus gue habis, cok. Kita pakai yang lain lah ya. Coba pakai yang critical damage, critical rate yang nambah 20% coba ya. Biar ada critical-criticalnya itu. Kali aja tadi gak kritikal kan ya. Tadi gak kritikal itu ya. Kalau misalnya 80.000. Oh my god. Are, coba nih. Coba aja kali ya. Mana lu bang? Bang, keluar bang. Set. Set. Oke. Satu, dua. Wet kantu. Tas. Set. Trot. Tuh, 200.000 kan? Tuh kalau critical 200.000. Kalau misalnya kita pakai yang 2 nobles, 2 witch. Nah, kita tunggu lagi dah tuh, ya. Yeah. Kita tunggu lagi nih. Kita coba ganti setnya itu pakai artefak yang 4 witch ya. Coba ya. Ini kita ganti kan. Terus bagian ini udah, ini kita pakai yang punyanya di look. Oke. Nah, hasilnya tapi max HP-nya si Hutau kurang 3.000, 4.000 ya tadi ya. Soalnya max HP gue tuh tadi 32.000. Ini critical damage-nya gue kurang sekitar 20%an ya, masih oke lah ya. Dan ini juga masih level 70, cuy. Kalau misalnya level 90 tuh beda urusan kali ya. Nih, damage-nya bisa sampai 600. Ini cuma sampai 457. So, kita bakal coba nih, kemungkinan besar sih lebih banyak damage-nya yang dihasilin dari Witch 4 set. Kalau misalnya kalian main Q tadi itu. Atau kalau misalnya, karena si Witch 4 set ini punya damage, meningkatkan damage Vaporize per 15% dan Melt. Ini yang gue incer sebenarnya kalau misalnya kalian main Q. Kalau kalian mainnya yang mukul-mukul biasa aja dan gak punya 4 Witch set ini, ya kalian bisa pakai 2 Nobles, 2 Witch ini gitu. Atau misalnya kalian mau cobain 4 Lava Walker. Tapi gue 4 Lava Walker disini gue gak buat sih. Jadi ada beberapa viewers gue yang bilang 4 Lava Walker juga bagus. Meningkatkan damage 35% terhadap musuh yang terpengaruh dengan Pyro. Tapi kalau misalnya musuhnya itu ada Pyro Resistant ya sama aja sih. Critical Damage HP, oh ini aja nih. Ini kan Critical Damage doang nih. Lagi recharge nih, kita coba pakai ada HP-nya. Nah ini kita tukar di sini nih. Apakah lebih bagus nih? Nah, critical damage-nya 242, tapi critical rate-nya nih turun jauh banget, bener-bener jauh. Oke, kita bakalan coba nih, seberapa besar damage yang bisa dihasilin sama si Hutau ini. Dan ingat aja, damage yang gue hasilin ini belum maksimal karena spirit shooter-nya juga masih level 5. Kalau orang-orang yang di YouTube itu pasti udah level 8 atau misalnya levelnya lebih gitu, udah 8. Kita cari energi dulu ya, nyari witch itu susah banget. Yang ada critical damage lah, atau misalnya critical rate gitu. Itu susahnya, ya ampun nih ya. Punyanya Hutau ya, ini punyanya Hutau yang ini nih. Gua itu pakai seadanya tuh, udah tuh. Namanya HP, Pak. HP-nya nambah 3 kali. Karena gua udah capek banget nyarinya, apalagi ngabisin resin ya, guys ya. Yang lain tuh jelek-jelek gitu. Nah, nyari bulunya itu susah banget. Dapatnya Lava Walker lagi. Syukuri apa yang ada, ya kan? Tadi tuh tembus sampai 30.000 kalau damage-nya. Ini ya karena mungkin enggak ada critical rate ya, critical rate-nya kecil ini, bener-bener kecil, jadi ya udahlah. Tadi damage-nya berapa ya? 230 ya? Apa berapa tuh? Gue lupa tuh. Oh lu, 50.000 kalau ke slime. Nah ini udah nih ya, udah siap semuanya. So kita langsung aja ke sini lagi. Mudah-mudahan udah spawn ya, karena kan dia butuh waktu cuma 22 menit kan ya. 20 menit terima itu lama banget bos. Lama banget bos, 20 menit. Ya kan, 5 menit dong abang.
Kamehameha. Boken aboken. Rot. Nah. Yuk sini bang. Eh bang. Boken da boken. Boken da boken deh. Kan. Satu. Oke. Rp298.000. Oke, kita di sini udah tahu kalau misalnya witch itu lebih bagus daripada 2 nobles, 2 witch ya. Jadi witch 4 set itu emang nambah 15%, lumayan. Tadi sekitar 230 atau 260-an dan sekarang kita udah bisa dapat 298.000. Kemungkinan gue bisa dapat 500.000 sih next kalau misalnya talentnya udah gue naikin full. Dan kalian inget, talent Mona gue juga masih level 5. Di sini dia kan nambahin burst damage kan ya, kalau nggak salah bonus damage tuh nambah 2%. Kalau misalnya level 8 atau level yang lebih tinggi lagi, ini beda urusan. Dan boken gua nih belum full juga gitu, itu 298.000 si dari si Hu Tao ini. Jadi menurut gua, kalau misalnya kalian emang mau coba combo youtuber kayak begitu dan mau nyobain satu kali hit ke boss dan segala macem, lebih baik kalian ngambil 4 witch set sekalian gitu loh, ketimbang 2 nobles atau 2 witch. Tapi kalau emang gak bisa, lebih baik kalian nyarinya tuh 2 nobles, 2 witch aja. Karena nobles oblige itu bisa dipakai sama karakter-karakter lain kalian. Misalnya nih ya, karakter support itu biasanya pakai nobles gitu, kayak misalnya Bennett gini. Nah itu aja mungkin dari hari ini ya, gue nyobain beberapa perbandingan aja dari Hu Tao. Yang menurut gue Hu Tao ini worth it dan gak worth it. Tapi tetap, gue tetap main di Lux dan juga Xiao untuk jadi main karakter gue. Itu kenapa si Hu Tao ini mungkin stuck di 90 atau 80 atau mungkin ntar gue naikin ke 90. Ini belum 90 juga guys ya. Orang-orang nge-reviewnya tuh udah pasti 90. Karena base damage, base HP-nya itu naik kalau misalnya kalian 90-in gitu. Karena kemarin-kemarin tuh gue fokus sama Zhongli gue. Ini Zhongli gue udah mau jadi juga. Ini gue lagi mau nambahin ini. Tuh ya. Kemarin gue udah nambahin karena kan masih ada 2 lagi. Dan gue lagi fokus juga sama Xiao. Xiao gue masih stuck di sini aja tuh. Karena dia butuhkan prosperity-nya ini. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Dan nanti bakalan ada juga Constellation 6 di look itu bagus apa enggak sih. Ya pasti bagus ya kalau namanya Constellation 6. Damage-nya sih kalian pas lihat di streaming sih nyampe 4.000-an sih kemarin. Jadi ya, wow, oke. Dan mungkin itu aja. Sampai jumpa di next episode. Bye!